Sumur Windu Kendedes terletak di Kampung Budaya, Jalan Cakalang, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Akses menuju Sumur Windu Kendedes ini tidak sulit. Dari Kota Malang menuju ke arah Singosari, tepat di bawah jembatan layang Arjosari, sebelah kiri ada Gang Polowijen 1, lalu belok kiri. Kendedes dulu berasal dari sini, kemudian diboyong ke Singosari. Dulunya tempat ini berupa sumur, kemudian menjadi kolam yang tidak terurus dan airnya meluas. Air sumurnya masih ada, namun tahun 2002 sumur itu ditutup dan direnovasi gara-gara banyak anak kecil. Empu Purwa, seorang pujangga Buddha aliran Mahayana, bertapa di Ponowijen. Ia mempunyai anak perempuan bernama Kendedes. Kecantikan putri tunggal sang empu itu termasyur dari sebelah timur Gunung Kawi sampai kerajaan Tumapel. Tunggul Ametung, seorang akuwu dari kerajaan Tumapel, turut mendengar kabar kecantikan Kendedes yang tiada banding itu. Datanglah Tunggul Ametung ke Polowijen untuk bertemu dengan Kendedes. Konon, di tempat inilah dulunya seorang akuwu Tumapel yang bernama Tunggul Ametung pertama kali bertemu dengan Kendedes dan jatuh cinta. Karena terpesona akan kecantikan dari seorang Kendedes, maka Tunggul Ametung membawa Kendedes ke Tumapel untuk dijadikannya seorang permaisuri Tumapel.